dah berjuang di dalam Persatuan Universiti Malaysia dah 20 tahun. Malah saya dalam Persatuan Universiti Malaysia dah 8 tahun. Tidak pernah terjadi perkara-perkara begini sehingga yang kita lihat dalam rakaman sedutan yang setelah kita dapat semula sabotaj yang dilakukan dengan memotong wayar CCTV dan sebagainya. Kita lihat benda ini adalah perkara yang dilakukan oleh 4 individu di mana saya sudah melaporkan kepada pihak polis kerana benda ini dirancang. Yang saya mengharapkan adalah sekarang ni polis sedang menyiasat kes secara terperinci dan mereka tidak datang lagi memberi keterangan. Ramai staff saya sebenarnya dan juga gerak kerja daripada pengurusan kes Alung. Saya juga memantau dari sudut kaun dan sebagainya. Saya lihat tidak ada kemusykilan. Tetapi sehinggalah benda ini berlaku rupanya dirancang daripada bulan 12 tahun 2017 sehinggalah bulan 3 tahun 2018 kerana ada dua orang daripada empat orang tersebut. Saya tidak tahu sama ada mereka bersama ataupun dua orang daripada individu empat orang ni bekas staff saya ni mengambil duit daripada pengadu tanpa pengetahuan saya. Dan perkara ini menyebabkan imej saya tercalar sehingga saya harus memberitahu pada publik apa perniagaan saya. Kita ni banyak musuh. Kalau semua orang tahu perniagaan kita, apa bisnes kita dan sebagainya, akan menyusahkan untuk pergerakan kita dan sebagainya. Saya tak pernah kena macam ni. Sebab saya nak cakap satu je, kalau saya nak ambil duit, banyak Alung nak bagi saya duit. Satu company pun 50-60 ribu, 100 company, juta saya boleh dapat duit. Kita tak tidak nafikan bahawa di dalam syarikat-syarikat yang di mana yang dilantik, memang mereka mengenakan cas pengurusan kerana itu adalah tugas mereka. Dan benda itu ada termaktub dalam perjanjian. Kalau tak nak, jangan ambil. Kalau tak nak, jangan gunakan khidmat mereka. Sebab kalau kita lihat dalam kes yang sebelum-sebelum ni, kalau katakan dia bayar 1 juta lebih pun, belum tentu dia boleh kata, Alung boleh kata selesai dengan dia. Tetapi dengan nilai yang RM385,000, dengan kos pergerakan dan pengurusan yang mereka cas, saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita tengok rakaman CCTV pun, pengadu yang seorang tu pun bekerjasama. Dan kita lihat mungkin ada kemungkinan untuk lari daripada hutang Alung kot. Sebab kita tak tahu. Saya tak nak menggandai-andai. Tapi saya mohon pihak polis siasat. Dan sampai hari ini pengadu pun tak datang beri keterangan. Dan saya difahamkan oleh pihak polis, mereka akan menangkap lah. Kita lihat lah. Dia mudah je. Kalau perkara ini, saya selalu cakap, jangan kita mudah viralkan satu perkara selagi kita tak kaji. Pasal kami pun di dalam persatuan pun, kami bukannya pergi terjah je. Setelah kami berhubung, kita call, kita minta datang, kita minta tampil untuk selesaikan perkara. Dan perkara-perkara yang kami viralkan adalah perkara yang sudah kita lihat melibatkan ratusan juta, bilion. Jadi kita rasa kalau makin ramai lagi buat orang buat investment, pelaburan yang menipu kan. Jadi kita kena cegah daripada awal. Jadi saya rasa cuma tersentak lah waktu awal-awal tu kena, macam tak biasa kena kan. Pasal saya memang tak boleh. Saya kalau orang kata saya hutang, walaupun saya tak hutang, saya bayar. Saya jenis macam tu. Kalau siapa yang kenal saya memang tahulah. Contoh kalau dia kata Yusof Hazmi hutang RM1,000 lah. Saya kata saya tak hutang. Tapi dia kata saya hutang, saya akan bayar. Sebab Alung datang tempat kita pun, kita bagi minum teh tarik, rokok dia pun kita bagi. Pasal menunjukkan maruah kita sebagai orang Islam ni. Kalau tak habislah nilai tak ada. Dan untuk pengetahuan pun, Alung pernah datang bawa ke ofis kita RM150,000 cash untuk bagi pada kita. Jangan kita kacau dia sebab ada kes-kes dan kita tolak duit tu ke bawah lantai dan kita pijak. Bukan kita nak kata kita hebat, tetapi nak menunjukkan maruah orang Islam ni bukan di lantai lah. Dan duit-duit orang susah dia nak ambil bagi kita, tidak lah. Cuma kita kena faham dalam pergerakan-pergerakan yang digerak oleh tim-tim saya di bawah-bawah saya ni, mereka memang adakan cas pengurusan dan sangat minimum. Kalau kita lihat dalam cas peguam pun, kalau pergi peguam buka kek pun 3-4 ribu kan. Tapi dekat peguam kita kadang-kadang 1,500-2,000 pun ada. Kami bukan pusat kebajikan, tapi kami menawarkan bantuan dan kita kurangkan keadaan diorang pun nak makan juga, gaji pun. Jadi diorang pula berlawan dengan nyawa diorang. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau mereka mengenakan cas pengurusan yang sangat minimum lah. Kalau rasa tak boleh, jangan minta khidmat diorang.